Jika biasanya prajurit TNI tampil gagah dengan senjatanya, namun ada yang unik di Banda Aceh. Para perwira TNI di jajaran Kodam Iskandar Muda menyalurkan hobi memasaknya lewat lomba memasak nasi goreng ala prajurit TNI. Dengan memakai seragam TNI, berbagai rempah diracik menjadi bumbu nasi goreng. Layaknya chief profesional, para perwira menengah di jajaran Kodam Iskandar Muda tidak terlihat canggung saat mengulek cabai dan bawang. Hal ini juga ditujukan Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen Agus Kriswanto. Bagi Pangdam, masak nasi goreng tidak asing baginya. Hal itu kerap dilakukan saat mengisi liburan bersama keluarga. Lomba memasak nasi goreng dalam rangka hari ulang tahun Kodam Iskandar Muda ke-59 ini mengundang galak tawa dari para ibu persit. Para istri TNI dengan setia menyemangati sang suami yang tengah bertarung. Dalam tempo 30 menit, seluruh peserta mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kini saatnya dewan juri menilai masakan nasi goreng ala TNI. Dari Banda Aceh, Mulyadi melaporkan untuk Aceh Video.